Season, yeah. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town. Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Nah sobat kicau mania di video kali ini saya akan membahas ya sesuai request teman-teman kita para subscriber ya. Ini banyak yang menanyakan apakah lolo induk seperti ini. Apakah aman adiknya yang sudah menetas di glodo itu? Apakah tidak dibantai atau dibunuh kakaknya? Atau trotolan ini ya kan? Memang kelihatannya sobat kicau mania di sini tampak mengerikan sehingga kita cemas sebagai seorang penangkar. Maka dari itu banyak teman-teman kita penangkar lain yang tidak mau lolo induk seperti ini. Artinya mereka cepat-cepat panen sebelum adiknya menetas takut dibantai oleh kakaknya. Nah sobat kicau mania kita akan jelaskan. Simak terus tonton sampai habis. Oke okay, sobat kicau mania langsung saja kita akan mulai pembahasannya di sini kelihatan di video ini. Itu kakaknya sobat kicau mania ya. Sekarang usianya sudah di atas 30 hari. Jadi sobat kicau mania burung murai batu ini jika sudah di 30 hari umurnya, maka dia akan terus nangkring di atas seperti ini sobat kicau mania ya. Kalau untuk posisi dia di bawah ya kan itu hanya untuk makan. Nah, ketika dia berada di atas, ini penglihatan kita memang sangat cemas sobat kicau mania karena dia akan main di sekitar gelodok ya kan dia bisa saja masuk gelodok bahkan nangkring di atas pintu gelodok nah ini sering terjadi di penangkaran kita tetapi bagaimana tips atau cara kita agar anakan murai batu yang baru menetas itu adiknya itu tidak dibantai oke okay, sobat kicau mania yang pertama ini kita harus tepat pola F ya pola makan susunan F nya harus tepat artinya anakan murai batu trotol ini posisinya makan itu dipisah antara di atas dan di bawah sobat kicau Mania. di sana kelihatan ya ada cepu ya kemudian di bawah kita letakkan tempat makannya seperti tempat jangkrik tempat kroto itu dipisah sobat kicau ya agar tujuannya murai batu trotol ini kakaknya ini tidak masuk ke glodok karena mencari makan nah biasanya murai batu trotol ya kalau adiknya menetas itu jika dia merasa lapar dia akan ngikut Induknya ke Glodok, karena dia melihat induknya naik ke Glodok itu mengambil makanan. Ya kan? Posisinya itu induknya mengambil makanan, posisi di tanah, sobat kicamannya, sedangkan anaknya yang trotol ini sudah minta makan, sudah buka mulut, walaupun dia sudah mandiri. Nah, mandiri di sini artinya sobat kicau mania memang trotol ini sudah mandiri, sudah bisa makan sendiri. Tetapi dia masih manja jika melihat indukannya, masih tetap minta makan. Sementara indukannya kadang-kadang ada yang tidak mau menyuap lagi. Dia langsung naik ke glodok untuk menyuap adiknya. Spontan kakaknya ini trotolan ini akan mengikuti induk betina ini untuk naik ke glodok. Nah, itu posisinya rawan sobat kicau mania ya kalau anakan trotol ini kondisinya lapar bisa-bisa adiknya itu dibantai. Dan ini sering terjadi di teman-teman kita. Dan alhamdulillah kalau untuk di penangkaran kita itu tidak pernah terjadi ya Sobat kicau mania karena semuanya sudah kita setting ya. Jadi kembali lagi pada pola makan ya Sobat kicau mania. Kalau untuk pola makan di usia seperti ini kita ada kita bahas di konten sebelumnya ya kan kita siapkan jangkrik dan kroto. Nah, kita harus siapkan itu sobat kicomania ya. Kroto yang halus tadi, kroto segar itu untuk adiknya yang menetas di glodo, induknya akan melolonya. Sedangkan jangkrik, jangkrik kecil, jangkrik halus untuk trotolan yang sudah mandiri seperti ini kakaknya. Dan mereka sama-sama harus kenyang sobat kicomania Artinya ready stock tidak perlu kalian tambahkan ulat ongkong, ulat kandang, ya, dan cacing. Itu akan memancing birahi. Kalau indukannya makan, itu bisa error birahinya, sobat kicau Itu bisa jadi terjadi pembantaian juga. Nah, pelakunya biasanya adalah si jantan. Maka dari itu kita sarankan, pakailah jangkrik dan kroto untuk pola makan di usia seperti ini. Dan posisi keadaannya seperti ini. Antara kakaknya dan adiknya pola makan ini benar-benar arus ready stock jangkrik halus dan kroto halus. Nah untuk pola makannya sobat kicau mania kalau saya sendiri ya ini kita susun pagi siang dan sore hari. Untuk tempat makannya ya saya tidak terlalu memikirkan sobat kicau mania ya. Kadang-kadang saya taburkan aja di tanah ya. Di sana tidak ada semut karena kita sudah semprot ya sebelum panen. Kita sudah semprot sebelum kita ternak semuanya sudah kita semprot. Nah sobat kicau mania seperti yang kita lihat sekarang ini kan Ini anakan murai batu trotolnya sudah mandiri Nampak pejantan ini tidak mau menyuap lagi Atau induk betinanya acuh ya Karena dia sadar anakan murai batunya ya Di usia seperti ini sudah bisa makan sendiri Nah itu kelihatan sobat kicau mania Dia berusaha untuk mengejar jangkrik dan memakan jangkrik Nah intinya kalau trotol ini kenyang Makanannya tersedia maka dia tidak akan bersifat arogan sobat kicamanya karena posisinya kenyang. Jika saja kalau posisinya lapar, dia akan bersifat arogan. Dia akan terbang naik ke glodok masuk ke glodok karena dia mengikuti induknya induk betina. Karena induk betina itu mengambil makanan tidak mau menyuap lagi. Dia menyuap adiknya. Nah di sanalah yang sering terjadi hal-hal fatal -hal sobat kicamania. Nah ini kelihatan sobat kicamania. Ini contoh murai batu di usia 30 hari ke atas sudah mandiri sobat kicamania. Perlahan-lahan mengambil jangkrik ya untuk diolahnya. Kadang-kadang dia patahkan jang kakinya kaki jangkrik itu lalu dia makan sobat kicamania. Kadang-kadang dia minta suap juga kepada pejantan sobat mania tetapi pejantan ini sudah mengerti biasanya pejantan ini mengambil jangkrik tersebut tetapi dia tidak langsung memberikan ke mulut anak murai batu ini sobat mania pejantannya diam saja dan anak murai batu ini berusaha untuk mengambil makanan tersebut di Pejantan tadi, jadi dia memang melatih sobat kicau mania itu yang sering kita lihat ya. Jadi pejantan ini atau betina itu mengambil jangkrik. Setelah dia ambil, dia diam saja, dia tidak mau menyuap. Dia berharap anakan trotolnya ini yang berusaha mengambil dan merebut jangkrik tadi. Nah sobat kicau mania, untuk lebih jelasnya tentang pola makan, ada di konten saya yang lama ya sobat kicau mania, kalian bisa simak saja di sana. Kalau untuk yang sekarang ini kita akan memberikan tips ya, pembahasan bagaimana kalau satu atap seperti ini, apakah aman? Jawabannya tentu saja aman sobat kicau mania ya, antara kakak dan adiknya yang baru menetas itu tentu saja bisa aman. Selagi kita ini memantau dan mencukupi makanannya, kemudian pola makannya juga harus benar, kroto dan jangkrik. Nah sobat kicau mania ya kalau melihat pemandangan seperti ini ya menurut kita ini seru ya sobat kicau mania ya kelihatan di sana induk betinanya dan pejantan ini hanya diam saja tetapi anakan trotol ini berusaha mencari makan. Nah yang seperti ini kadang berbahaya sobat kicau mania ya yang seperti ini dia nangkring ya posisinya di atas dekat dengan glodo. Kemudian kalau kita tidak memantau sobat kicau mania ini memang juga sangat berbahaya sobat kicau mania ya kalau kita tidak memantau kondisi anak kemurai batu di glodo ini ya memang kita kepikiran akan selalu cemas sobat kicau mania ya oleh karena itu kalau saran saya penuhi pola makannya sobat kicau mania ya bila perlu untuk pemberian makan seperti saya ya saya letakkan di cepuk di atas ya kemudian di tempat Jangkrik juga saya letakkan, kemudian untuk di tanah itu saya taburkan, Sobat Kicau Mania. Jangkriknya jadi dia mengejar jangkrik yang di tanah. Di tujuannya nanti dia hanya bermain di tanah, ya, di lantai. Kebanyakan di sana untuk mencari makan, bukannya ke atas, Sobat Kicau Mania. Itu tips dari kita, Sobat Kicau Mania, ya, agar semuanya aman. Nah, yang selanjutnya sobat kicau mania, kita juga harus menyiapkan tempat wadah mandi ya seperti ember. Jadi untuk mudah dikuras airnya harus selalu bersih. Tujuannya agar pejantan atau induk betina ini sering mandi maka akan meredam birahi. Nah, itu juga penting sobat kicau mania, jangan sampai birahinya naik lalu membantai anaknya. Semuanya harus kita pikirkan. Untuk settingan lolo Indo ini, kalau saran saya pribadi, sobat kicau mania sering-sering saja melihat konten yang kita bagikan. Insya Allah, semuanya bermanfaat dan berguna untuk kita semua, termasuk untuk pemula. Oke, okay, sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sebanyak mungkin, terima kasih. Salam kicau mania.